Oke, hari ini saya ingin kongsikan kepada rekan-rekan satu apa dipanggil bobolizan. Bobolizan ini adalah bahasa rungus dan kalau diterjemahkan di bahasa Malaysia bomo. Ha, ini adalah bomo. Oke, apa yang rekan-rekan sedang lihat sekarang di dalam video ini? Satu bomo ini kan ataupun mobilizan dia sedang berkata-kata. Jadi untuk pengetahuan rekan-rekan yang berkata-kata itu sebenarnya bukan pemilik badan itu sebenarnya yang berkata-kata. Sebab apabila dia buat macam begini sebenarnya kan apabila bomo ini berkata-kata sesuatu yang masuk di dalam badan dia ataupun sesuatu yang merasuki di badan dia dan yang merasuki di badan dia itu pun dia panggil untuk masuk dalam badan dia sebab untuk tujuan biasanya menggodam seseorang macam oke contohlah kan kalau kita selalu sakit apa begitu ataupun keluarga ini ada apa-apa masalah kan dia panggil bomo ini untuk tingu ha jadi dia macam godam kita punya kita punya masalah apa masalah kenapa selalu sakit kenapa selalu ada masalah di keluarga jadi yang masuk di dalam badan dia itu adalah penghuni alam gaib yang dipanggil Duma'ag. Nah, Duma'ag ini yang berkata-kata sekarang tuh. Dia bagi tahu yang keluarganya ada apa-apa masalah ini itu. Kadang-kadang bahasa itu dia tidak berapa serupa dengan rungus. Tapi boleh faham lah dengan yang lain tuh. Oke, apa yang saya kongsikan di sini ini setakat di sini saja. Sebab video ini pun pendek. Jadi rekan-rekan yang menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe sekiranya suka video ini. Oke, sekian terima kasih kepada Anda yang menonton.